video kali ini kita akan membagi resep masak rendang ikan tongkol. Pertama-tama kita siapkan ikan tongkol 8 potong yang sudah saya lumuri garam dan jeruk nipis. Lalu kita siapkan bumbu untuk yang dihaluskan. Di sini ada cabai merah 5, bawang merah 3. Ini sudah saya potong-potong sebelumnya. Lalu ada bawang putih 2 yang sudah saya potong kecil juga. Ada sedikit saya masukkan biji pala juga. Lalu ada 1 cm jahe, 2 kemiri, dan 1 cm lengkuas. Ini kita tambahkan juga 1 sendok teh ketumbar dan 1/2 sendok teh jintan. Kita siapkan juga bumbu pewangi untuk ditumis. Di sini ada 3 daun salam, 3 daun jeruk, 1 batang serai yang sudah saya geprek, ada kapulaga, kayu manis, dan cengkeh. Bahan lainnya yang sudah saya siapkan juga ada asam jawa, dan kita tambahkan juga gula. Tidak lupa pula kita juga sudah menyiapkan santan. Sekarang kita masuk ke dalam step kedua untuk menggiling halus semua bumbu yang telah kita siapkan seperti cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan lainnya. Kita giling sekaligus supaya masing-masing bumbu tercampur rata dan berikan sedikit air untuk menghaluskan bumbu dengan sempurna. Step selanjutnya, menumis. Kita siapkan wajan, beri sedikit minyak goreng. Setelah panas, kita masukkan dahulu daun salam, kapulaga, cengkeh, kayu manis, serai, dan jeruk. Kita aduk-aduk, lalu langsung masukin bumbu halus tadi. Aduk-aduk hingga menyatu dengan minyaknya. Masak sedikit matang aja ya. Dan di sini sudah mulai kecium aroma rempah-rempahnya yang bercampur dengan bumbu halus tadi. Sedikit minyak, lalu masukkan ikan tongkol 1 per 1. Aduk lagi hingga merata. Lalu masukkan dulu sedikit air dari bekas bumbunya. Jangan lupa juga teman-teman aduk biar tidak lengket di wajan nantinya. Ini sepanjang saya masak, aroma khas rendangnya sudah tercium banget. Semua rempah-rempahnya, bumbunya sudah menyatu, sehingga aromanya memang khas rendang. Lalu kita biarkan dulu hingga mendidih. Selanjutnya, kita masukkan santan supaya lebih gurih dan lezat. Di sini, setiap saya tuang 1 per 1 bahannya, aromanya kecium sampai keluar ruang dapur. Tandanya ini bumbu dan ikan dan semua bahannya tercampur sehingga mengeluarkan aroma yang sangat khas. Selanjutnya, ini
saya tambahkan air dari asam jawanya. Saya saring supaya tidak jatuh biji-bijinya, biar tidak terlalu asam nanti. Biarkan sambil diaduk-aduk. Biasanya masak rendang memang agak sedikit lama karena kita menunggu bumbu terserap dengan baik ke dalam ikannya. Dan kita tunggu hingga air dan santan menyusut. Ini kelihatan tekstur dan warnanya sudah bagus. Aduk lagi dan tunggu sebentar. Teman-teman jangan lupa juga tambahkan garam, bumbu perasa lainnya. Tergantung selera, jika tidak dimasukkan bumbu perasanya juga boleh karena sudah ada aroma khas dari seluruh bumbu yang kita telah masukkan tadi. Seluruh bumbunya dengan ikannya. Ikan tongkol rendang siap kita sajikan. Kita masukkan pelan-pelan ke dalam mangkuknya. Dan ini sudah jadi. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.